masih penasaran deh. Kalau emang Mbak Atun itu meninggal karena racun di rujaknya, berarti yang ngeracun itu habis beli rujak dong? Iya, logikanya sih gitu lah. Kalau emang kayak gitu, kita harus tanya-tanya sama tukang rujak. Siapa tahu dia punya info tentang pelaku yang ngebunuh Mbak Atun, ya kan? Iya sih, benar. Bisa, ya. Eh, itu tukang rujak. Pak. Pas banget. Itu ya, sebentar. Iya bang. Iya bang. Saya mau nanya. Hari Selasa jam 1 itu kan ada yang dirujak sama bapak. Terus korbannya itu meninggal. Apa bapak tahu? Yang beli waktu itu banyak Bang Reza. Apalagi jam 1 siang ke bawah. Oh, saya ingat Bang Reza. Boyen, Cupi, sama suaminya Atun. Sama Teh Cupi emang mungkin ya. Pak, atau mungkin Bapak pernah ngeliat pelanggan Bapak juga yang gerak-geriknya aneh gitu, mencurigakan? Iya. Kalau yang beli rujak banyak, Mbak Lala. Tapi yang mencurigakan, saya nggak tahu. Iya. Ya udah kalau gitu, kalau Bapak dapat informasi atau sesuatu, kasih tahu saya ya. Soalnya saya mau mengungkap ini semua. Iya, Bang. Ini masalah cukup besar soalnya. Iya. Yeah. Makasih ya, Pak. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Yuk. Rujak. Oh. Rujak. Kok kayak ada suara orang nangis ya? Atun, kamu kenapa nangis di situ? Atun, kamu kan lagi hamil besar. Nggak baik dong di luar begini malam-malam. Kenapa sih? Aduh, jangan-jangan kamu mau melahirkan ya? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, di depan sana itu ada rumahnya Bu Bidan. Mau saya anterin ya? Cupi, ini uangnya. Makasih ya, semoga susu Cupi tambah laris manis. Makasih. Ayo. Assalamualaikum, Lala, Cupi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tante Rati. Itu. Ini, La, mau nganterin ini loh. Mau melahirkan, kasihan. Mau dianterin ke rumah ibu bidan yang di depan situ. Itu bukan, tante itu. Itu bukan perempuan hamil biasa. Apaan sih, Lala? Kita harus tolongin. Kamu masih sakit perutnya? Itu mah yang gangguin Cupi kemarin itu, ih. Ini mau cucu. Jangan ya. Itu mah gunting. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Tante, itu kan bener. Tenang dulu ya. Teh Cupi juga tenang. Mbak. Mbak maaf, tapi kenapa Mbak masih ganggu warga kamu? Sakit ya? Atau mungkin ada yang mau Mbak sampein? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Upi mah suka takut kalau kayak gitu. Apalagi tadi dia minta tutup-tutupi. Panik, masih stres. Ya Allah, tadi dianterin aku, aduh. Tante, Lala yakin dia tuh sebenarnya mau nyampein sesuatu, tapi tadi dia nggak bilang apa-apa sih. Atau mungkin juga dia masih ada hal yang masih nyangkut di dunia atau mengganggu dia. Makanya dia masih gentayangan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Udahlah, kita pulang aja ya. Ayo, astagfirullahaladzim. Iya, udah yuk. Kita cepet kita pulang dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Kalian kok bisa pulang barengan sih? Kebetulan Mbak, aku juga baru beli kipas nih, biar ruangan sini tuh gak panas. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Lala. Tante masih panik nih, serem kalau inget kuntilanak hamil tadi. Yaudah Tante, kalau gitu kita ke dalam aja yuk. Mungkin Tante tadi masih ketakutan ngeliat kuntilanak. Iya, yaudah yuk Mbak, kita masuk yuk. Yuk. Yaudah yuk, yuk. Ini rumah. Tadi yang punya beli kipas angin sama gua. Nah sekarang tugas lo, ambil tuh kipas. Sekalian sama barang berharga lainnya. Ya. Oke bang, cepetan. Gua jaga luar ya. Iya, iya. Bang, kagak dikunci. Siap. Cepetan. Buruan. Kayaknya ini nih kipasnya nih. Ah, kebetulan nih ada tas kabur. Gua empat juga dah. Mana barangnya? Kagak dapet, Bang. Itu tadi saya digangguin sama kuntilanak. Ambil! Wah, udah ada aja sih, Bang. Iya, ada sih kuntilanak. Bakal gak percaya, Bang. Itu benar dong, lu jangan. Itu di dalam. Di dalam? Iya. Jangan, Bang! Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Siapa itu? Lah, kayak ada suara orang teriak deh. Iya ya, Tanda. Tapi ini barang-barang masih ada. Ini siapa tas yang maling? Nggak jelas, Mayang. Kenapa dia nggak jadi ambil barang terus pergi lari ketakutan ya? Astagfirullahaladzim. Aku melihat di situ ada arwah kuntilanak hamil. Mungkin maling tadi ketakutan melihat dia. Oh ya udah kalau gitu kamu bilang terima kasih lah sama dia. Makasih. Iya. Mbak, kita mau bilang makasih ya. Makasih udah nolongin kita sama barang-barang kita juga. Tante malah ketawa. Gimana lah? Masih ada nggak? Udah hilang. Hah? Kemana? Gak tahu. Ya udah saya mau istirahat ke kamar dulu ya. Ya udahlah nggak apa-apa lah, yang penting barang-barangnya masih ada.